Saya pernah dengar dah pasal public gold, tapi saya tak beli direct, tapi saya beli dengan orang lain. Tuan-puan, ada dua risiko terbesar kalau tuan-puan tidak beli secara terus dengan public gold tetapi melalui orang persendirian. Save dulu video ini sebelum dihilang dan jangan lupa share supaya lebih ramai yang tahu. Beli emas dengan orang persendirian bukan tak boleh. Boleh, tetapi ia terdedah kepada risiko, iaitu risiko yang paling besar ialah ditipu. Saya pernah cerita kat sini macam mana seorang individu ditipu hampir RM500,000 oleh seorang ejen emas kerana membeli emas secara terus ataupun direct dengan ejen tersebut. Sebab apa? Apabila kita melakukan transaksi secara dengan individu ini, tidak ada jaminan untuk orang lain tahu bahawa kita sedang melakukan transaksi tersebut. Tidak ada resit, tidak ada bukti dan juga tidak ada rekod-rekod yang diperlukan. Tetapi sehingga hari ini, tidak ada satu orang pun yang membeli emas dengan public gold tidak dapat emasnya walaupun 1 gram macam ni, tuan-puan. Risiko yang kedua ialah tuan-puan tidak dapat pastikan emas yang tuan-puan dapat daripada individu tersebut betul-betul emas tulen ataupun tidak. Sebab apa? Individu tersebut boleh saja dia pergi ke kedai emas dan gantikan ataupun tukar emas-emas yang pure macam ni menjadi emas palsu. Tuan-puan tidak dapat tahu ataupun tidak dapat sahkan, bukan? Tetapi kalau tuan-puan membeli emas dengan public gold, jangan risau. Public gold telah pun menyediakan satu sijil ketulenan di setiap emas mereka dan tuan-puan boleh menjual balik emas public gold yang tuan-puan dapatkan ini kepada public gold sendiri, walaupun emas itu calar, kemek maupun patah sekalipun. So tuan-puan, tidak ada ruginya beli emas direct dengan public gold, bahkan lebih murah lagi daripada tuan-puan beli daripada orang persendirian. Beli secara terus dengan public gold ataupun dengan bantuan dealer, tuan-puan hanya akan dapat harga yang sama juga. Sebenarnya tuan-puan lebih rugi. Sebab apa? Tuan-puan tidak dapat bantuan ataupun bimbingan saya yang berpengalaman menyimpan emas lebih 5 tahun ini sebagai guidance tuan-puan untuk mendapatkan emas public gold. So nak simpan emas, carilah dealer yang memberikan ilmu. Macam mana nak mula simpan emas? Tuan-puan boleh tengok link di profil saya. Kemudian kita jumpa kat sana nanti. Bye-bye.